Berikut kami akan sampaikan cara penggunaan nebulizer untuk ramuan arak tetabuhan C19. Pertama kali kita harus siapkan nebulizernya seperti ini, kita pasang alatnya. Kita pasang seperti ini. Nah, setelah terpasang, kita tuangkan ramuan arak tetabuhannya ke nebulizer dengan cara seperti ini. Buka dulu. Ini juga dibuka. Nah, dituangkan sedikit aja. Setelah ditutup kembali. Ini juga ditutup kembali. Nah, selanjutnya untuk powernya kita menggunakan listrik, jadi dibuka, dimasukkan di sini, dan ini kita hubungkan ke listrik. Nah, ini nebulizer sudah siap digunakan. Ini adalah tombol powernya, jadi ini tinggal dipencet, lalu kita menghirup udara yang di sini 2-3 menit sekali hirup. Nah, seperti ini contohnya. Ya, jadi cukup menyegarkan dan bisa selesai. Terima kasih.